Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Kendari mendapat edukasi tentang bahaya narkoba Senin pagi. Kegiatan ini sengaja digelar oleh Satuan Narkoba Polresta Kendari guna pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Pelajar dilarang terpengaruh ajakan menggunakan narkoba. Selain itu, apabila para siswa mendapatkan atau menemukan dan mengetahui adanya peredaran narkoba di lingkungan sekolah, segera melapor ke polisi. Saat ini kami telah melakukan kunjungan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya di beberapa sekolah, diantaranya di SMA 4, juga di STM. Ya, tentu harapan kami adalah memutus mata rantai peredaran narkoba itu sendiri, sebab jaringan ini jika kita tidak putus, maka akan terus menyasar anak-anak kita, anak sekolah kita di wilayah Kota Kendari. Anak-anak ini tidak terlibat dan menggunakan narkoba, baik itu yang bersifat besar maupun kecil. Harapan saya bahwa kegiatan akan berlanjut terus dalam rangka pencegahan dan penanganan narkoba di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari dan pada khususnya lagi di SMP 2 Kendari. Karena peredaran narkoba kini sudah menyasar ke lingkungan sekolah, pengawasan orang tua terhadap pergaulan anaknya juga sangat penting. Deng Rahim Sidi melaporkan dari Kota Kendari.